Tuan-tuan, bila sebut Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Duli itu bahasa Arab dalla. Dalla bermaksud penunjuk. Man dalla ala khairi falahu ajru mislu fa'ili. Siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, maka dia akan dapat pahala kebaikan orang yang buat tu. Maka dalla duli ini bermaksud penunjuk. Raja ini fungsi dia sebagai penunjuk arah. Sebab itulah dulu bila raja masuk Islam, rakyat masuk. Tak cakap banyak, masuk. Pasal dia penunjuk. Kemudian duli ni dalam bahasa Melayu juga bermaksud apa? Debu. Duli Yang Maha Mulia, bukan kita kata raja tu maha mulia. Maha mulia itu merujuk kepada Allah. Duli Yang Maha Mulia bermaksud raja-raja yang kita sayang ini, mereka meletakkan diri mereka sebagai habuk saja, debu kepada Allah Yang Maha Mulia. Itu asal perkataan dia tu. Seri Paduka Baginda. Baginda ni dia merujuk kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi Seri Paduka ni bermaksud apa? Paduka ni tuan-tuan kena buka kamus bahasa Melayu, makna paduka ialah capal ataupun slipper. Itu yang kata paduka tu maknanya slipper, capal Nabi. Maknanya nak abang, level kami ni level slipper sahaja kepada Seri Paduka Baginda. Pangkat kami yang apa angkat tinggi sangat ni, kami ni cuma habuk kepada Allah dan slipper kepada Rasulullah ya. Hanya menyambung tugas Nabi dan hanya menjadi khalifah bayangan Allah sahaja. Seri Paduka Baginda barulah Yang Di-Pertuan Agong. Maka pangkat yang sebenarnya Yang Di-Pertuan tu. Dan raja-raja mengetahui benda ni. Rakyat tak mengetahui benda ni sebab tu hari ni mereka tak kenal dah apa makna raja tu. Kadang-kadang mereka tak faham institusi ni macam mana. Kerana institusi dia memayungi agama, ketua agama. Tapi kalau berlaku apa-apalah, kuasa Yang Di-Pertuan Agong itu sangat kita perlukan sebagai kuasa pemutus. Sebab itulah Melayu masih jaga lagi institusi ini.